bala itu ada macam-macam jenisnya. Untuk keselamatan ada kita permintakan. Waktu kita berangkat jauh, ombak besar, bisa kita minta redakan ombak ini supaya kami bisa lewat. Hidup sederhana bersama alam. Suku laut ini hidup di laut, ekonominya di laut. Mereka tidak takut, cuma mereka lebih mencari kawan daripada lawan. Mahir dalam berburu. Tahu tempat mereka. Suku laut Kepulauan Riau adalah salah satu suku laut yang ada di Indonesia. Kita dapat menjumpai mereka di beberapa daerah di Kepulauan Riau, seperti di Lingga, Batam, Anambas, dan Bintan. Di Bintan sendiri, mereka dipanggil sebagai orang laut, karena memang mereka lebih sering berada di laut, bukan di darat, seperti kita. Biasanya orang laut hidup berkelompok, tapi mereka tetap masih saudara. Pola kehidupan orang laut adalah nomaden. Di mana ada hasil laut yang melimpah, ya disitulah orang laut akan menetap sementara. Karena mereka nomaden alias berpindah-pindah. Ini adalah kajang, terbuat dari daun sengkoang, fungsinya sebagai atap dari perahu. Hampir semua proses hidup orang laut, ya di sampan ini mereka lalui. Dalam satu keluarga, biasanya ada sampan induk sebagai sampan utama, dan sampan kecil yang biasanya dipakai anak mereka. Perahu kajang ini, sampan ini tidak hanya kehidupan mereka, di situ juga mereka ada yang lahir di sampan itu juga, terus mereka pada masa dulu nikah, adat istiadatnya mereka juga di perahu itu sendiri. Aktivitas tidur dan makan, bahkan mandi pun ketika mereka tidak menemui pulau, mereka juga mandi di perahu itu juga sendiri. Udah menikah itu kan satu perahunya satu induk, satunya perahu kecil. Nah gitu. Kalau sudah ada anak, berarti kan udah ada anak, misalnya ada anak gadis atau anak bujang. Kalau ada anak bujang itu harus terpisah dengan ada perahunya kecil satu lagi. Kalau berkeluarga langsung anaknya nikah lagi, bikin perahu induk lagi. Nah udah pisah. Sehari-hari orang laut memanfaatkan sumber daya alam laut untuk memenuhi kebutuhannya. Dahulu orang laut menggunakan sistem barter, tapi saat ini mereka sudah mengenal sistem jual-beli. Momen seperti ini digunakan orang laut untuk melengkapi kebutuhan mereka yang tidak ada di laut. Kalau misalnya kebahan pokok mereka atau ekonomi mereka, makanan mereka itu kurang, beras itu baru mereka naik ke darat. Kalau sekarang kan mereka sudah bisa jual nih. Mereka jual ikan mereka dapat uang, mereka belikan apa yang mereka butuhkan seperti sembako dan pakaian. Jadi di mana tempat mereka yang mereka singgah dekat pada yang bisa pembeli ikan, disitulah juga mereka jual. Kehidupan masyarakat suku laut sangat kental dengan kebudayaan bahari. Orang suku laut peka terhadap tanda-tanda alam. Sedikit saja ada perubahan dari alam, buat orang laut itu punya arti tersendiri. Umpama kita ini mau turun subuh, misalnya jam 5 kita turun. Itu kita lihat dari cahaya bintang ini. Bintang ini dari mana? Misalnya kita dari barat ini, bintangnya tidak begitu terang. Tapi dari timur ini bintangnya terang. Berarti kita cuaca dari barat ini enggak bagus. Berarti kita terus turun jam 5. Nah, jadi itu ada halangan nanti kita di laut. Mungkin kita di laut ini belum sempat kita kerja, ada ribut. Air itu kan ada berubah dia. Misalnya kita dari daerah ini, airnya model gini. Ada pertengahan airnya kayak ada biru. Berarti itu kita tahu di luar itu kurang ikannya.
karena air ini ikannya tidak mau dia main di air dingin, pasti dia berubah kan, main air air agak bagus deh. Paulus Samad adalah seorang suku laut. Dia adalah salah satu yang ahli dalam urusan berburu. Alat yang digunakan untuk berburu masih sangat tradisional. Tapi jangan salah, ketika sedang bersuluh, mereka membedakan senjata berdasarkan fungsinya. Cara yang digunakan orang suku laut untuk mencari ikan didapatkan dari orang tua mereka. Memang, orang tua punya kewajiban untuk menurunkan ilmu berburunya pada anak mereka. Sebagai bentuk tanggung jawab dan agar anak mereka juga bisa tetap bertahan hidup sambil menjaga warisan budaya leluhurnya. Memilih tombak, memegang tombak, sampai cara melemparnya harus tepat. Semua diajarkan. Pada abad ke-18 di era Kesultanan Malaka Johor, kemahiran mereka mencari ikan justru mendapat peran penting. Kesultanan memberi tugas pada mereka untuk menjaga daerah teritorial laut, sekaligus memenuhi kebutuhan sumber daya laut Kesultanan. Pengabdian orang laut semakin terlihat ketika mereka ditugaskan untuk ikut andil dalam menjaga perbatasan wilayah Kesultanan ketika terjadi peperangan di perairan Malaka. Kepulauan Riau ini dan Indonesia ini memang faktor yang sangat besar itu ekonominya juga laut. Jadi mereka menjadi sebuah benteng. Kalau ada peperangan yang mengarahkan di laut, berarti mereka adalah orang yang peran utama untuk mempertahankan benteng itu tersebut. Nah, bahkan untuk mempertahankan benteng itu tersebut, mereka berani mati untuk negara itu sendiri. Pada praktiknya, kegiatan mencari ikan tidak selalu mulus tanpa hambatan. Meskipun orang laut piawai berburu ikan, jago membaca kode dari alam, belum tentu mereka tidak mendapat rintangan di luar kemampuan mereka. Nah, agar tidak terjadi hal-hal negatif yang bisa berpengaruh pada hasil tangkapan mereka, biasanya orang laut melakukan ritual tolak bala. Kalau kami dari suku laut Riau ini, tolak bala itu ada macam-macam jenisnya. Satu, untuk keselamatan. Dua, ada kita permintakan. Tak misalnya kita minta itu gini, waktu kita berangkat jauh, ombak besar, bisa kita minta redakan ombak ini supaya kami bisa lewat itu. Nah, jadi seperti itu, berarti kita tolak bala itu seperti gini, seperti ucapan terima kasih dengan barang penunggu di laut. Jadi kita bikinlah tolak bala di laut gitu. Ritual tolak bala dilakukan menggunakan beberapa media yang disiapkan. Media ini disajikan untuk penghuni laut atau para leluhur mereka. Kalau kita untuk doa, misal kita minta itu gak ada keselamatan, itu dia kita harus bikin tumpang. Jadi kita tukar ganti, kata orang kami bilang tukar ganti. Jadi kalian selamatkan kami, inilah kami kasih kalian gitu. Itu kita meminta terima kasih dengan yang laut, berarti kita sudah selamat kan dari gangguan laut lah, misalnya kita minta sama mereka. Istilahnya tukar ganti, karena mereka sudah diselamatkan. Jadi mereka juga harus ganti untuk menyajikan. Itu kita bikin kayak perahu kecil ya. Nah, ukuran perahu kecil, seperti kita juga yang di dalam perahu itu 5 orang. Jadi kita bikin satu perahu kecil, 5 tumpang itu sama telur 5 biji, kita buat bikin gambar orang, 5 orang di situ. Selanjutnya, pemimpin ritual membawa sesaji ke laut, ke tempat yang ditentukan. Sebelum melarung sesaji, pemimpin ritual membaca rapalan-rapalan yang dibutuhkan. Kegiatan tolak bala adalah salah satu media komunikasi dengan leluhur.
dan juga sebuah wasiat yang harus dipertahankan oleh orang suku laut. Rangkaian kehidupan orang laut yang sedari dulu berkutat di atas sampan menggambarkan bahwa kebiasaan membawa mereka pada kenyamanan. Garis keturunan sudah menyiapkan apa yang tepat untuk mereka. Apa kamu tak bisa naik ke arus ke darat? Tak mau, mereka bilang, enaknya di laut nyaman katanya. Udaranya enak, penyakit pun jarang kena, gitu. Orang suku laut di Kepulauan Riau memperjelas bahwa Indonesia adalah negara maritim. Budaya pesisir sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak dulu. Orang suku laut memilih untuk tetap berlaku arif khas orang pesisir. Suku laut Kepulauan Riau, khasanah kehidupan bahari Indonesia.